warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Larasati, perwakilan dari SMA Negeri 1 Narmada. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Taman Narmada. Kalian pasti sudah tahu kan Taman Narmada itu seperti apa? Jadi, Taman Narmada terletak di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Narmada dari Taman Narmada ini diambil dari nama anak Sungai Gangga yang ada di India yang bernama Narmada Nadi. Nah, Taman Narmada ini didirikan oleh anak Agung Gede Ngurah Karangasem yang merupakan seorang raja dari Kerajaan Mataram Cakranegara di Lombok, yaitu pada tahun 1727. Sebagian buku sejarah menyatakan waktu pendirian Taman Narmada ini yaitu pada tahun 1805 Masehi. Tahun Caka dengan tahun Masehi memiliki perbedaan 78 tahun. Jadi, jika 1727 ditambah dengan 78 tahun, maka hasilnya akan menjadi 1805. Berarti Taman Narmada ini didirikan sekitar tahun 1727 Caka atau 1805 Masehi. Taman dan Pura Narmada digunakan sebagai tempat untuk mengadakan upacara pakelem. Kalian sudah tahu tidak upacara pakelem itu apa? Upacara pakelem itu merupakan upacara keagamaan bagi umat Hindu yang ada di Lombok. Sebenarnya, upacara pakelem ini dilakukan di puncak Gunung Rinjani. Tetapi, karena raja yang sudah tua dan banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk menaiki puncak Gunung Rinjani, maka oleh raja mengadakan upacara pakelem ini di Taman Narmada. Sehingga Taman Narmada dianggap sebagai miniatur Gunung Rinjani. Nah, Taman Narmada terdiri dari beberapa bagian, mulai dari gerbang utama. Gerbang utama Taman Narmada berbentuk seperti gapura bentar yang terletak di sebelah utara. Setelah gerbang utama, kita akan memasuki halaman Jabal Kap. Nah, di dalam halaman Jabal Kap ini terdapat dua telaga kembar. Ini merupakan gapura gelang. Gapura gelang ini menghubungkan antara halaman Jabal Kap dengan halaman Mukedes. Nah, di halaman Mukedes ini terdapat dua bangunan, yaitu Merajan dan Balai Loji. Balai Loji ini digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan ataupun untuk mengadakan sebuah pertunjukan. Nah, ini merupakan balai terang. Balai terang ini digunakan sebagai tempat untuk peristirahatan raja. Jadi, jika ada raja-raja yang singgah di Taman Narmada, ia akan beristirahat di balai terang ini. Ini berarti. Ini merupakan sebuah gapura yang menuju arah bawah dan menunjukkan kita ke arah Telaga Padmawangi dan Balai Petirtaan.
Nah, ini adalah Balai Petirtaan. Balai Petirtaan ini merupakan tempat pertemuan tiga mata air, yaitu Suranadi, Lingsar, dan Narmada. Air yang ada di dalam Balai Petirtaan ini dipercaya dapat membuat seseorang yang membasuh mukanya dengan airnya dan seseorang yang meminum airnya akan menjadi awet muda. Di sebelah timur Balai Petirtaan dan Telaga Padmawangi terdapat sebuah pura yang bernama Pura Kelasir. Pura ini tergolong sebagai pura umum atau pura jagat bagi seluruh umat Hindu yang ada di Lombok. Demikian cerita asal-usul Taman Narmada, teruslah melestarikan kebudayaan dan sejarah-sejarah yang ada di lingkungan kita. Generasi muda bukan generasi pelupa, jadi pantang melupakan sejarah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.